subscribe, subscribe. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Yeay. Makasih udah subscribe. Kita mulai videonya. Yeay. Kali ini kita akan belajar gymnastics. Kita akan belajar back over. Kalian ada yang suka gymnastics gak sih? Aku bakalan ajarin kalian back over. Jadi back over itu adalah jadi gerakan di dalam senam gimnastik di mana kita apa namanya berputar ke arah belakang. Berputar ke arah belakang. Tapi tumpuannya jadi kepala kita di bawah, tangan kita di bawah, kaki ke atas muternya ya. Nah gitu. Jadi gerakan di gimnastik kayak gitu teman Zilda. Wow. Ada yang suka gimnastik juga nggak sih teman-teman Zilda? Kalau ada, yuk kita belajar bareng yuk. Jadi kalau teman Zilda ada yang suka gimnastik pasti tahu ini gerakan back over ya. Jadi berputar ke belakang. Kayak gimana caranya Zilda, coba dijelasin kayak gimana caranya. Caranya biar kayak bisa kayak gitu gimana? Coba dilihatin dulu deh gerakannya satu kali ya. Satu. Kalau bisa kayak begini dulu. Kakinya. Oh gitu dulu tuh. Jadi gerakan dasarnya itu kita harus posisi kayang dulu ya. Coba posisi kayangnya kayak gimana? Kalau kayang nggak bisa kayak begini, kayaknya kayak begini. Kakinya gini. Kaki. Ya kakinya dilebarkan. Hup. Tuh posisi kayang lagi. Iya. Kakinya diangkat ke atas. Udah gitu mendarat di belakang kakinya. Coba lagi kayak gitu. Tapi yang benar. Kayak begini. Terus tangan di sini. Shoo. Begini ya, teman-teman yang ada di rumah. Ah. Tuh, kayak gitu. Tapi ini harus berlatih dulu ya kalian teman-teman yang di rumah, jangan pernah melakukan ini, jangan dicoba kalau belum pernah latihan ya. Jadi kalau belum pernah latihan gimnastik harus nih bisa split dulu. Harus bisa split dulu, jembatan. Jembatan terus pokoknya kalau belum punya gurunya, belum punya guru dan belum pernah berlatih di apa namanya di gor atau di mana sama gurunya, jangan pernah coba ya, karena ini apa namanya bahaya, takutnya patah. Salah-salah malah patah, nanti malah patah tangannya atau kakinya gitu kan, atau nanti kesleo gitu kan. Nah coba kita gerakannya lagi back over. Oh tuh, Zilda aja yang udah sering tapi masih sering-sering gagal guys, jadi memang gerakannya ini susah. Ayo kita coba lagi. Oh kayak gitu. Tapi emang untuk mendaratnya rada susah ya, karena ini di kasur. Kasur empuk, terlalu empuk, jadi mendaratnya rada susah. Harusnya sih sedikit keras juga permukaannya. Coba lagi. Yeay, mendarat dengan selamat. Guys, kalau bagusnya sih kalian, mendarat dengan selamat. Kalau kalian mau apanya? Ntar lu, kakinya. Kalau kalian udah bisa kayak begini, kalian udah keseimbangan. Terus kalian kayak begini gitu. Tangannya. Yeay, lumayan mulus. Tapi kalian harus begini. Waduh, handstand ya? Harus handstand dulu. Widih, kalau sikap lilin bisa nggak? Iya, ya sikap lilin kayak gini guys. Tuh, itu namanya sikap lilin. Jadi itu dasarnya sebenarnya kalian harus bisa sikap lilin dulu. Udah gitu baru bisa back over kayak tadi. Gitu latihannya. Widih, tuh sikap lilinnya kayak gini nih. Harus dilatih juga gitu. Aja udah baru tumbuh otot. Nah, kalau Zilda latihannya di mana? Pakuan Gymnastik. Pakuan Gymnastik, nama grupnya guys. Jadi nanti
bulan Maret juga Zelda mau berangkat ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti kejuaraan gimnastik di Bangkok. Oke, semoga menang ya. Tanggal 28. Mau ke? Oh, ada perlombaan antar sekolah ya? Oh iya, nanti tanggal 28 Februari juga ada perlombaan antar sekolah gimnastik se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat, udah gitu nanti bulan Maret juga. Bulan Maret akan berangkat ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti kejuaraan seluruh Asia ya. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and share. Terus jangan lupa di follow juga Instagramnya Zelda Zia, karena komennya di YouTube ditutup. Makanya kalau kalian mau komen-komen langsung di Instagram aja ya guys ya. Oke, bye-bye dulu ya.